Okay geng, ni aku nak cerita sikit lah pengalaman pakai sebaru ni. Ni macam biasa je, kita macam bawa kita aku punya seragam je, satu lebih kurang je. Rasa dia kurang sejuk. Lepas tu selesa sikit lah daripada kereta yang, lepas tu dia punya power low RPM memang berat sikit. Ni kereta ni belum tune lagi, low RPM dia berat sikit. Lepas tu dia punya penggunaan minyaknya lebih kurang ni lah sikit. Kalau jalan jauh minyaknya sama macam Azia tubuh aku lah, kira RM50 gitu dapat dalam 350 km gitulah. Besok kita akan pergi ke bengkel boxer ni, yang biasa dengan boxer ni kita akan tanya lagi lah apa benda yang perlu untuk jaga sebaru ni lah. Dua fin kosong turbo. Okay, dia punya penggunaan minyak dia macam biasa je, macam Azia turbo aku tu. Tu full tank. Okay, full tank dalam RM60, dalam dapat 300 kilo jugalah kalau boosting hari. Sama juga kita ni, kalau RM60 tu, dalam RM60 tu kita dapatlah dalam 300 km. Kereta ni belum tune lagi. Nanti kita lepas tune kita akan cek balik lah dia punya guna minyak dia. Sebab kereta ni kita nak set up untuk daily. Aku pun tak tekan habis lagi ni, sebab esok baru nak pergi bengkel nak buat check up semualah kereta ni, apa yang perlu ditukar.